Tuhan kita baik, amen. Selamat pagi. Selamat tidur ya, tak makan ya. Selamat pagi. Biar kita mengundang Roh Kudus bekerja di kalangan kita di sini. Dan kalau kamu mengalami apa-apa, Roh Kudus cukup ya. Tangan dia cukup, amen. Di mana kamu ada, Roh Kudus ada dengan kamu, amen. There's nothing impossible with God. Tidak ada apapun yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang baik. God is a good God, amen. Tidak ada apa yang mustahil. Amen. Kalau kamu ada apa-apa yang kamu mau minta, mintalah daripada Tuhan Yesus. Minta Roh Kudus, jamah hati saya, jamah tubuh saya. Apapun kamu minta, Tuhan akan membuatkan untuk kamu. Semasa kita nyanyi chorus ini, Roh Kudus bekerja di sini. Bukalah hati kamu kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengalir. Let the Spirit of God move among us. Thank you. Bekerjalah, ya Roh Kudus, bertakhtalah. Lebih lagi urapanmu, lawatanmu, kaulah yang ku perlu, kau terutama di hidupku. Our hearts, God, our bodies, but most importantly, our spirit. Lebih penting roh kami, Tuhan, yang diikatkan dengan roh-Mu, Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus di sini.
mengalirlah. Jamah hati semua orang di sini Tuhan. Walaupun kita tidak boleh melihat masa depan kami Tuhan, walaupun gelap-gelapan di masa depan, tapi Engkau Tuhan adalah cahaya, sinaran yang luar biasa. Biarlah bersinar di depan kami Tuhan. Tunjukkan jalan kepada kami, tunjukkan tempat yang kami mesti berjalan. Orang yang kudus, the righteous, the steps of a righteous are ordered by the Lord. Amen. Jalan orang yang kudus akan jadi baik, akan diatur dengan Roh Kudus. Tidak ada apapun kesilapan akan terjadi. Tuhan Roh Kudus, kami serahkan masa ini di depan-Mu. Inilah masa untuk Engkau mengajar kami, untuk Engkau mengalir di antara umat-Mu di sini. Kalau kamu rasa tak sahih, tak sakit, sakit di badan, sekarang menerima kesembuhan. Receive your healing. Ada di antara kamu di sini yang mengalami situasi yang sangat susah, seperti hati kamu pecah belah kerana ada perhubungan, isu-isu perhubungan, problema asal perhubungan dengan orang lain, keluarga, suami isteri. Tapi Roh Kudus mengalir di sini. Roh Kudus tidak melepaskan kamu. God doesn't leave you alone. Tidak akan membiarkan anda persendirian. Kalau kamu di sini, kamu tahu Roh Kudus jamah, kamu punya hati, serahkan tangan kepada Tuhan Roh Kudus. Just lift your hand to the Lord. Ya, lambaikan tangan kepada Roh Kudus. Ya, Roh Kudus, saya minta pertolongan daripada Engkau Tuhan. Rendahkan diri, mengatakan kepada Roh Kudus, I need your help. Kalau anak kamu berjalan dengan masa-masa kesusahan dan kamu lihat, kamu berdoa, tidak tahu apa nak buat, angkat tangan kepada Roh Kudus, mengatakan, Roh Kudus, atur semua dengan baik. Roh Kudus, buat sekarang juga. Jangan pandang kiri ke kanan, just you and God, just talk to God. Kita semua mengalami masa-masa yang susah kerana iblis, kuasa jahat selalu datang untuk menerang umat Tuhan. Our life is not a bed of roses. Kita mesti terus kepada Tuhan Yesus. Roh Kudus mengalir. Roh Kudus, kamu lihat tangan-tangan yang letak, yang angkat di depan-Mu Tuhan. Hati-hati mencari kamu Tuhan. Cari jalan. Jamah kami Tuhan. Buka mata penglihatan kami. Berikan kami hikmat supaya kami boleh memahami cara Engkau Tuhan. Bukan cara manusia, cara Engkau yang luar biasa. So touch us Lord. Jamah kami Lord. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada apapun yang Tuhan tak boleh buat. Ada seorang wanita di sini. Kamu ragu-ragu sekarang kerana kamu tidak tahu apa nak buat. Tapi Roh Kudus mengatakan kepada anda, tidak ada apapun dan Tuhan tidak boleh selesai. Tuhan boleh selesai. Semua akan menjadi sempurna. Apa yang tak sempurna akan menjadi sempurna. God is going to turn around your disappointment. Itu akan ditukarkan daripada Roh Kudus. Tuhan akan membuat yang terbaik untuk kamu. Amen. Jangan khawatir. It is well. It is well. Amen. Amen. Wanita 1-2, the third row, wearing the jacket, greenish jacket and maroon. Wanita, ya, kamu. Tuhan jamah kamu sekarang. God is touching you. Hadirat Tuhan dengan kamu sekarang. Tuhan mengerti semuanya. Thank you Jesus. Jamah dia Tuhan. Korakasyarat, but the presence of God is upon you. Thank you Jesus. Ada sesuatu yang terjadi sekarang dengan dia. Roh Kudus mengalir, membuat sesuatu yang luar biasa dalam kehidupannya. Same thing is happening to some of you sekarang.
Thank you Jesus, menerima kesembuhan. Kesembuhan dalam hati, kesembuhan dalam tubuh, kesembuhan dalam keluarga. Just now receive by faith. Amen. Receive. Saya mengatakan saya menerima. Saya percaya dalam Yesus semuanya akan jadi sempurna. Amen. Amen. Thank you Jesus. Biarlah Roh Kudus buka mata penglihatan kami semasa kami belajari firman-Mu. Ajari kami Tuhan. Jamah hati kami supaya kami boleh percaya apa yang Engkau sampaikan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Thank you team music. God bless you. Kita mesti sediakan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Masa depan itu akan menjadi masa yang challenging times. It's going to be very challenging times. Maknanya masa-masa yang kita akan ada banyak peperangan. Ya, kita sudah mengalami satu masa peperangan dengan virus ya, yang sangat susah untuk gereja-gereja. Amen. Tapi kita mesti siap sedia kerana kuasa jahat mau membuat satu lagi peperangan yang kuat atas umat Yesus, the children of God. So, apa kita mesti buat? Kita mesti berdoa. Ya, apa yang anda sekalian buat is so beautiful. Kami berdoa syafaat di sini. Kita mesti berdoa syafaat. Take hold of the very strongest dalam satu peperangan, okay, dalam satu peperangan general atau colonel dalam peperangan itu, mereka jangan just fight, tidak perang saja macam itu kan? Apa mereka buat? Ada strategi kan? Betul? Mereka mark mana yang tempat yang kita mesti fokus dan berdoa. Masa buku Kisah Rasul, Kisah Para Rasul kan, kita lihat ada satu orang yang sangat berperang hebat atas, terribly, atas umat Kristian. Siapakah itu? Saulus, yang jadi Paulus. Sebelum dia menjadi Paulus, dia menerang Kristian, dia membunuh banyak orang Kristian. Semasa dia pergi dengan satu surat untuk menanai orang Kristian, masa itulah Yesus jumpanya dalam jalanan ke Damaskus. Betul? Itu Kisah Para Rasul 9 kita lihat tu. Masa itu sebelum itu terjadi, apakah terjadi di on the background? Umat Kristian berdoa. Mereka berdoa. Mengapa? Mereka dianiaya. Mereka mengalami banyak kesusahan. Mereka they cry to God. Mereka berseru dan berdoa kepada Yesus. Masa yang kita mengalami adalah masa yang kita tak suka, betul? Apa kita mesti buat? Jangan cakap-cakap banyak. Ini orang tak baik. Ini orang tak baik. Ini tak baik. Apa kita mesti buat? Kita mesti berseru dan berdoa di depan Tuhan dengan tidak berhenti-henti. Kerana apa? Kerana alam roh itu lebih berkuasa, lebih berpengaruh daripada alam jasmani. Am I right, jasmani? Jasmani. Lebih berpengaruh daripada alam jasmani. Kalau kita betul-betul percaya dan ada iman dalam hati kita, kita tak peduli apa berlaku di alam jasmani. Because one day one king will rise, another day another king will. One day satu orang, in a day it can change. Dalam satu hari semua boleh beres. Ada orang serang macam satu hari, salam satu hari, Saulus menjadi Paulus. Betul? Satu hari. Just the hand of God. Adakah anda sekalian percaya? Tangan Tuhan sangat berkuasa. Sangat berpengaruh. Oleh kerana itu, kita mesti berjalan seperti orang yang mengetahui hati Tuhan. Berjalan dengan Tuhan. Actually, I prepared a lot of slides. Tapi saya cakap dengan Roh Kudus,
Engkau bekerja. Apa engkau mau cakap, cakaplah. So all I'm saying now, tidak, not plan. Tiba-tiba, that, so I just knew I need to take some scriptures and put all the, taruh itu semua scripture. Tapi saya sudah cakap dengan dia, jangan taruh apa-apa firman, unless I tell you. Sama berita anda sekalian, kita ada dalam satu peperangan. Tapi jangan lemah. Jangan khawatir. Kita bukan dibiarkan bersendirian, kita ada Tuhan dengan kita. Kita mengatakan dalam Ibrani 11 ayat 6. Apakah ia mengatakan Ibrani 11 ayat 6? Without faith is impossible to please God. Dengan tidak ada iman, kita tak dapat apa? Kenangan daripada Tuhan baca. Bagi dia sound. Ibrani 6 ayat 11, kami mau setiap orang daripada kamu menunjukkan kesungguhan, usaha yang sama untuk memberi sepenuh keyakinan. No. Ibrani 11 ayat 6. Ayat 6 ya, sorry. Oke, tetapi tanpa iman mustahil didapati keredaannya. Sesiapa yang datang kepada Allah mestilah beriman bahwa Allah wujud dan dia memberikan ganjaran kepada mereka yang berusaha untuk mencarinya. Kita mesti percaya bahwa Allah wujud atau Tuhan wujud. God is, Tuhan ada, and God is a rewarder. Tuhan akan memberi berkat kepada sesiapa yang mencari wajahnya. Amen. Amen. Tapi sebelum itu, dengan tidak ada iman, without faith, kita tidak dapat apa? Kenangan daripada Tuhan. We cannot get, we are not in favor with God. We cannot please God. We cannot please God. Alkitab bahasa Inggris mengatakan. Kalau kita mau doa kita didengari oleh Tuhan, ya apa yang kita minta Tuhan berikan kepada kita, maknanya, we receive favor. Betul? Kita dapat kenangan. Kita dapat pleasure from the Lord. Pleasing. Bagaimana? Dengan ada iman. Ada seorang yang digelar sebagai bapa iman. Siapa itu? Abraham. Abraham itu dalam perjanjian lama. Bukan perjanjian baru. Tapi dalam perjanjian lama kita lihat seorang yang tidak dapat Roh Kudus seperti kita ada. Ha? Tidak ada guidance seperti kita ada. Tetapi Tuhan plan-nya dari kaum yang dia ada. Bawa dia untuk ikut Bapa di syurga. Follow God. Yang luar biasa ialah keluarganya. Bagaimanakah keluarganya? Alkitab Kejadian 11 ayat 26 mengatakan bahawa Tera dia punya bapa ada tiga anak yaitu Abram, Haran dan Nahor. Baca ayat 27. Okay, Kejadian 11 ayat 27. Inilah keturunan Tera. Tera dikaruniai anak yaitu Abram, Nahor dan Haran. Seterusnya Haran dikurniai anak yaitu Lut. Ya. Yeah. So Haran ada Lot. Lut. Alright. Lut itu Haran itu selepasnya ia meninggal dunia. Abram punya bapa kan, Terah. Okay. Okay, Haran no. Give me the next verse, the following verse. Haran meninggal lebih dahulu daripada Terah ayahnya di tanah kelahirannya Ur Kasdim. Sekali lagi, next verse. 29. Ya. Yeah. Kemudian Abram dan Nahor meminang istri. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka anak Haran. Haran ialah ayah Milka dan Yiska. Tahu tak? Kita lihat Nahor ada isteri bernama Milka, am I right? Milka itu anak Haran. Anak Haran. So Haran itu ada Lot, Iska dan Milka. Dan
Nahor itu kawin dengan Milka. Very strange kan? The family very strange. Kalau kita lihat Kejadian 20 ayat 12 itu mengatakan apa? Itu mengatakan semasa Abimelek datang kepada Abraham pergi ke tempat Abimelek. Tapi ia mengatakan bahawa isterinya adalah sister, saudari dia. Right? Tetapi Tuhan telah punish kutuk Abimelek kerana Abimelek mengambil isterinya. Betul? Semasa satu perbicaraan berlaku, Abraham telah mengatakan kepada Abimelek. Sebenarnya dalam ayat 12 Kejadian 20, sebenarnya isterinya adalah anak bapa mereka dua, tapi ibu adalah ibu lain. Baca itu ayat itu 12. Ayat 12, apatah lagi memang dia saudaraku, dia anak ayahku, tetapi dia cuma bukan anak ibuku, lalu dia menjadi istriku. Very strange family, right? So the stepsisters get married, the cousins get married, the niece and uncle get married. Strange family kan? Very strange upbringing. Tapi masa mereka selalu mau keluarga mereka. They don't want to marry outside. Tidak mau kahwin dengan orang lain. Dengan keluarga seperti begitu ya. Masa itu nampak apa Yesus, Bapa di syurga mengatakan kepada Abraham. So before that, Alkitab mengatakan dalam Kejadian 11 yang last verse itu bahawa Terah membawa Abraham, Abraham punya isteri Sarai, dia punya anak juga kan, dan juga Lot, mereka bawa mereka semua untuk pergi ke Kanan. Semasa mereka mau pergi ke Kanan, mereka telah menetap di Haran, betul? Saya mengatakan, mengapa Tera rasa begitu mau pergi ke Kanan? Saya rasa belakang itu adalah tangan Tuhan. Mari kita lihat Kejadian 12 ayat 1. Can screen the slide 5. Kejadian 12 ayat 1 mengatakan apa? Firmanlah. Tuhan berfirman kepada Abraham, tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah ayahmu, serta pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. So, Tuhan mengatakan, tinggalkan mereka semua. Merdeka keluarga, saudari, all, tinggalkan mereka. Pergi ke tempat yang saya akan menunjukkan kepada kamu. Do you know that Abraham masa itu, dia rasa seperti apa? Very secure kerana ada semua keluarga, semua orang dia tahu. Sekarang ini Bapa di syurga mengatakan kepadanya, kamu tinggalkan semua, pergi ke tempat yang asing, tempat yang saya akan tunjukkan. Actually untuk pergi ke Kanan, saya akan tunjukkan, tapi kamu tidak boleh bawa orang lain. Tetapi Abraham kan, dia so used, dia ambil Lot seperti anak dia kerana dia tidak ada anak. Dia bawa Lot sekali dengan dia. Mereka pergi, mau pergi ke Kanan. Alright. Tapi apakah Tuhan mengatakan kepada Abraham? Ayat yang 2. Aku akan membuat kamu menjadi suatu bangsa yang besar. Aku akan memberkati kamu dan menjadikan namamu hebat. Kamu akan menjadi suatu keberkatan. Kamu akan menjadi hebat dan berkat atau termasyhur. Famous juga. Saya akan menjadikan kamu hebat. Tapi mana keluarga saya? Saya tidak ada security. Tak. Tinggalkan semua. Ikut saya. Adakah Abraham cakap, saya tak mau ikut kamu? Ikut. Yang seterusnya, slide 6. Mengatakan, please read. Ayat yang 3, aku akan memberkati mereka yang memohonkan berkat bagi engkau, dan aku akan mengutuk mereka yang mengutuk engkau, melalui engkau semua kaum di bumi akan diberkati. Amen. Tuhan itu memberi satu perjanjian, jangan takut. Saya akan berkati, dan sesiapa berkati engkau, saya akan berkati mereka. Siapa yang, anyone who attacks you, they attack me.
Betul tak? Saya akan kutuk mereka. Lalu pergilah. Nampak ini. Abraham tidak gaduh. Tidak tunggu untuk konfirmasi. One more time, please confirm with me. Tidak. Dia ikut sahaja. Tapi adakah dia lihat? Adakah bila lihat Tuhan? Masa itu tidak boleh lihat Bapa di syurga. Tidak boleh melihat Tuhan. Amen. Karena orang berdosa tidak ada. Yesus belum sampai lagi. Betul? But he ikut saja. Oleh kerana itu Alkitab mengatakan, he's a father of faith. Seperti kan, I give you cerita lain. Semasa pengikut-pengikut Yesus dalam itu perahu atau boat dia mereka. Dalam masa cuaca yang tidak baik di tengah lautan. Betul? Ombak-ombak sangat besar. Tiba-tiba mereka melihat Yesus datang. Amen. Gosak hantu-hantu. Oh, Pontianak. Ha? Mereka jerit. Ya, apa terjadi? Masa Yesus panggil, jangan takut, ini saya. Petrus mengatakan, Tuhan, kalau betul-betul engkau, mintalah saya berjalan. I want to walk like you. Wah, think what? You have never done that before, ah? You want to walk on water. Oi, dia mau jalan. So, dia jalan. Tapi betul-betul dia jalan tau. Dia jalan atas air. Gravity tidak bekerja. No, the power of gravity, kuasa gravity tidak bekerja untuk dia. Betul? Kita semua ketawa. Oh, you very clever. You going to die, ya? Memang Judas mengatakan, yo, itu coffin, banyak uang, kerana dia yang simpan semua uang paket, kan? So, tapi kita lihat, dia jalan. Kadang-kadang, Tuhan akan memberi peraturan untuk kita untuk membuat sesuatu yang orang lain tak pernah buat. Untuk berjalan di atas air itu, orang lain tak pernah buat. Tapi dia jalan, betul dia jalan. Bila dia mula bertenggelam, semasa mata dia tidak lihat Yesus lagi. Memang ombak sangat besar, ya. Dia pandang kepada ombak, pandang kepada bunyi, apa itu, angin yang bertiup. Tiba-tiba ketakutan masuk. Seperti itu, ya. Masa depan itu, ada banyak bunyi yang kamu dan saya boleh dengar. Ombak yang besar-besar akan terjadi. Tapi janganlah mata kita pandang. Kalau kita pandang, ketakutan masuk dalam hati kita. Kita become fearful, fear to die. Jangan begitu. Kita berani. Bagaimana kita berani? Dengan ada firman. Bacalah firman. Jangan baca firman seperti orang lain baca koran. Mereka memorize. Bukan begitu. How does faith come? Bagaimanakah iman datang? Dengan dengar. Berapa kali? Mengapa dengar? Supaya kita mengerti atau we understand the essence of what is being said. Kita memahami apa sepatutnya Tuhan mengatakan kepada kami, kita semua. The faith enters our heart. Itu sangat penting. Itu ambil masa. Oleh kerana itu kita mesti dengar. Jangan dengar banyak berita lah. Berita semua buruk, betul? Not interesting, the same old story. Dengarlah berita daripada syurga. Itu yang kita mesti dengar. Kan kita mengatakan, oi, kalau saya selalu dengar berita dari syurga, memang saya tak cukup lah. Tak cukup kewangan. I want to say something to you. Semasa kita jalan dengan Tuhan, kita tidak ada apa-apa kekurangan. Sama menunjukkan kepada anda sekalian, slide one, bahawa Abraham itu yang berjalan, left everything. Kalau you leave everything, you leave your family wealth,
kekayaan keluarga, apa-apa keluarga ada, betul? Kamu pergi persendirian dengan istrimu dan Lot, betul? Dengan apa yang dia ada. Kita mengatakan bahawa Abram, pergilah Abram, okay, dari Masih ke tanah negeri dengan isteri dan kepunyaannya. Lot pun datang bersama-sama. Kita mengatakan, nampak ini, Abram itu sangat kaya. Kaya apa? Wang ah? Tak ada wang. Oh, mana ada wang? Where got money those days? Ha, ada wang ah? Ada gold dengan emas, dengan ternak. I mean perak, sorry. And banyak ternak. Perak, emas dan banyak ternak. Banyak ternak. Saya pergi ke Sabah, we had MGG Paritan Conference minggu lalu. So masa itu saya berkhutbah di sana, saya mengatakan kepada mereka semua, kamu ada tanah yang banyak, besar, rumput yang banyak. Mengapa kamu tidak ada lembu ya? Saya tak lihat lembu pun. Kamu malu ada lembu ah? Lembu bagi banyak susu ya. Satu lembu lebih daripada 10,000, betul? You know not? It's very expensive. One cow is very expensive. Saya tahu because my father in KL ada tanah dulu semasa saya bapa masih hidup ya. Dia seorang yang pintar, dia bekerja, dia ada tanah luas. So bagaimana dia boleh potong rumput? Susah kan? Tanah dia sangat besar tau. Macam mana dia? Dia pandai, dia ada dua lembu. Lembu apa? Lembu susu. Lembu makan banyak, oh cepat makan semua. Semua boleh makan habis. Pagi satu baldi susu, bukan satu botol, satu baldi susu. Malam satu baldi susu. Dia kerja, dia lagi jual, pergi masa pergi kerja jual itu botol-botol. Sesiapa yang orang mau, kerana susu itu susu yang terbaik sekali, the best milk. Boleh buat mentega daripada itu. Actually, is our prejudice. Kita lihat, oh itu lembu. Lembu sangat, saya, I'm not Hindu lah, so. Lembu sangat baik kerana apa? Tahinya adalah baja yang terbaik sekali. Tahu tak, di tanah rumah bapa saya, tanah itu hitam tau. The land is black, the soil is black. Kerana banyak tahi ditanam dalam. Dan tumbuh-tumbuhan besar dan baik. So saya cakap kepada orang Sabah Sarawak, mengapa kamu tak ada? Gunakan tanah. So kita berdoa untuk mereka, saya ingat itu. Kita doa untuk tanah yang luas yang hijau. Kita mesti ada ternak seperti Abram juga. Berdoa mereka ada idea-idea. Bagaimana mereka boleh mengkayakan diri di depan Tuhan supaya cukup untuk semua umat Tuhan. Amen. Amen. We don't talking about riches so that you can have a bigger car and a bigger plane and you can show up everybody you ada banyak wang. Bukan. Untuk kita hidup. Untuk kita menjadi seorang berkat untuk orang yang tidak ada. Betul. Amen. Kalau kamu tak mahu wang, jangan kerjalah. Pergi tidur saja. Betul? Kamu belajar, kamu kerja, kamu ada wang, kamu cari wang. Kerana kamu mau lebih kan? So kita berdoa, orang yang tak mampu belajar, dapat belajaran yang baik. Mereka boleh ada lembu, lembu ke, boleh buat ternak. Nampak ini Abram, dia kaya dengan banyak ternak. Alkitab mengatakan, tanah itu tak cukup. Dengan kekayaan yang mereka ada, kekayaan mereka adalah ternak. Saya mengapa saya bawa ini? Why do I bring this untuk tajuk kita? Kerana kita mesti dapat idea-idea daripada Tuhan. Banyak bagaimana kita boleh sediakan diri kita supaya kita not in famine. Tidak ada dalam kekurangan. There is a famine coming. Big one. So those who don't eat beras, tak apalah, kita baik, kita kurus sikit. Ha? Ha? Makan jagung.
tapi mesti tanam jagung juga. So tanaman kita juga mesti baik, tapi ada banyak-banyak yang akan terjadi. Locusts will come, famine will come, tapi kita mesti tengok daripada Tuhan, kita dapat idea-idea. Nampak Abraham itu, dia hatinya walaupun dia sangat kaya, hatinya sangat besar. Semasa tanah tak cukup, I think it's in the following slides, it's about tanah tak cukup untuk mereka dua. So saya pun lupa, okay, check. Okay, semasa tanah tak cukup, dia cakap dengan Lord, Lord, kamu buat satu keputusan. Bukan dia, dia orang, dia uncle sebenarnya, dia orang itu anak anak saudara dia, betul? Lord itu anak saudaranya, dia seorang uncle. What is for uncle? Ah, pakcik. Dia seorang pakcik sebenarnya. Tapi dia mengatakan kepada anak saudaranya, kamu buat keputusan. Dia hormati dia, buat satu keputusan. Lord sebenarnya, Lord pun kaya. Kaya dan apa? Seperti bagaimana Abraham kaya, dia pun kaya. I want to say this. When you walk with God, semasa kamu jalan dan ikut apa-apa yang Tuhan mengatakan kepada anda, Tuhan akan menjama anda dan kamu akan menjadi berkat. Kamu tidak ada dalam kekurangan. Semasa saya dan suami saya pergi full time. Okay, kita pergi full time. Semasa kita full time, kita give up all our job. We was not under any church support at that time. Kita sendiri sahaja. Tapi kita ada Tuhan. Tuhan jama kita, bagi kita idea-idea bagaimana jalan dengannya. Cetak buku, buat apa-apa Tuhan yang tunjukkan kepada kita, kita buat. Tuhan berkati, berkati. Dan apa-apa pelayan, mana-mana kita pergi, Tuhan berkati. Sesiapa yang berhubung dengan kita, diberkati juga. God blessed us. No man blessed us. God blessed us. Walaupun di kerja kamu, kamu rasa you punya employee, orang bos kamu yang bless kamu kan, berkati kamu. Bukan bos kamu, bos besar atas. Oleh kerana itu, semasa kamu kerja, jangan kerja untuk penglihatan ketuamu, tapi penglihatan Bapa di syurga. Amen. Walaupun orang lain aniai kamu, Bapa di syurga lihat semuanya. Tidak akan melepaskan tangan. He will take you. Masa depan adalah masa peperangan. Kita mesti buat sesuatu. Kita mesti berjalan dengan Roh Kudus. Dengan berjalan dengan Roh, Yesus mengatakan, I will not leave you alone. Saya tidak akan biarkan kamu persendirian. I think it's in John 14 or John 16. Okay. Saya tidak akan biarkan anda persendirian. Saya akan datang dengan kamu. I will send an helper. Saya akan hantar seorang penghibur untuk kamu. Ya, let's go down the slide, right down to, yeah. Yohanes 16 ayat 20 mengatakan, mintalah kamu dan kamu akan menerima, supaya penuhilah sukacitamu. Slide number 12. Dan selepas itu slide 13. Oleh kerana itu aku berkata kepadamu, mintalah, ask, mintalah. Dan maka apa yang kamu minta akan diberi. Whatever you ask will be given. Ketuk apa yang kamu ketuk, ia akan bukakan. Pintu akan terbuka untuk kamu. Sesiapa di sini, kalau kamu rasa pintu tutup untuk kamu, saya mau deklarasi dalam nama Yesus, pintu akan buka semasa kamu ketuk di depan Tuhan. Ye Tuhan, saya minta pintu terbuka, pintu yang terbaik akan terbuka untuk kamu. Amen. Kita minta kepada Tuhan, apa yang kita minta yang akan diberikan. Yesus mengatakan, you know, kalau seorang bapa ya, anak minta ikan tidak akan berikan apa? Hah? Ular. Minta roti tidak akan bagi apa? Batu ya? Tidak ya? Bahkan similarly, semasa kita berdoa di depan Bapa di syurga, minta Roh Kudus, adakah Bapa di syurga memberikan kepada kita lebih daripada Bapa di dunia ini? Bapa jasmani,
Bapa di syurga Allah sembahan Bapa kita semua. Yang matanya memperhatikan kita. He will not leave you alone in your troubles. Ia datang kepada kamu. Oleh kerana itu Yesus mengatakan, saya pergi, saya hantar Roh Kudus. Ia akan bersama-sama selama-lamanya. It's not a person. Bukan seorang nabi atau seorang lain. Itu roh, yang roh kebenaran yang diberikan kepada kita. It's the Holy Spirit yang diberikan kepada kita. Roh itu adalah roh kebenaran. So kita mesti minta daripada Roh Kudus. Dan ia akan memberikan kita apapun. Kita, mari kita lihat Roma, the last slide, 20. Roma 8:26 mengatakan apa? Kita tidak tahu bagaimana kita mesti berdoa. Roh Kudus datang, sertai kita. Baca itu. Dia baca ABB. Saya tidak ada ABB dalam Apple devices, no ABB. Betul? Okay. Roma 8 ayat 26. 27. Roma 8 ayat 26. Demikian jugalah roh menolong kita dalam kelemahan kita. Kita tidak tahu apa yang patut kita doakan, tetapi roh itu sendiri berdoa syafaat untuk kita dengan rintihan yang tidak dapat disampaikan melalui kata-kata. Rintihan yang tidak dapat disampaikan. We don't know how to pray. Saya tidak tahu bagaimana saya berdoa kerana anak saya jauh. Apa dia mengalami saya tidak tahu. Saya tidak ada, saya tidak boleh lihat. Tapi saya berdoa karena syandarama. Tuhan tahu. Kamu sama juga. Masa depan kamu tidak tahu bagaimana mesti berdoa. Tapi Tuhan tahu. Kita berdoa, berdoa dengan rintangan. It searches the inner parts. Menyelidiki semua tempat yang mesti diselidiki. Dan satu doa yang memberi bawa kenangan. The will of God. Kehendak Tuhan akan disampaikan. Di atas misbah Bapa di syurga. Kalau kamu di sini. Walaupun kamu pergi melalui apa-apa, buka hati kepada Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengalir. I invite the worship team to come up. Kalau kamu di sini, kamu rasa, Tuhan, saya tidak tahu bagaimana masa depan. Saya rasa dalam kekurangan. You know, to Abram, kepada Abram dalam Kejadian 22, Bapa di syurga menunjukkan dirinya sebagai Yehovah Jireh. Kita ingat orang yang miskin mesti tahu Tuhan seperti Yehovah Jireh, betul betul. Tapi seorang yang sangat kaya yang ada semua, Tuhan menunjukkan kepadanya siapa dia, Yehovah Jireh. Mengapa? Dia mesti membawa satu persembahan di atas misbah. Dia mesti membawa anaknya dan taruh di atas misbah di depan Tuhan. Dan korban anak dia sendiri. Tapi itu Tuhan cakap itu satu ujian. Tapi mana itu ram for sacrifice. Tuhan sediakan. Matanya buka melihat itu. Dan kepadanya satu wahyu diberi. God is Jehovah Jireh. Walaupun kaya atau miskin, kita ada satu keperluan. Kita mesti tahu Tuhan. Sebagai Jehovah Jireh, Tuhan akan pegang tangan kamu dan tidak melepaskan. Kalau kamu di sini seperti Abraham, mau menemui Jehovah Jireh dan tidak melepaskan tangan kamu. Semasa kita semua berdiri, kemuliaan-Mu ya. Semasa kita semua berdiri dan berdoa di depan kamu, datanglah. Berikan jiwamu kepada Tuhan. Give yourself to God. Tuhan, biarlah Engkau menjadi Jehovah Jireh untuk saya. Untuk pegang tangan saya. Amen. Come. Saya buka misbah, tak boleh kosong ya. Misbah altar selalunya
mesti ada korban. Taruh jiwaku di depan Tuhan dengan satu iman yang percaya, God, you will take care of my future. Masa depan saya akan jadi cerah. Saya percaya Engkau Tuhan. Engkaulah Jehovah Jireh saya. Itu satu doa. The drums soft so that people can hear me. Itulah satu permintaan daripada kamu. Datanglah ke depan. Maybe you're not praying for yourself. Maybe your children. Berdoa untuk keluarga kamu. Jangan buang masa ya. Kita ada hal-hal yang coming on. So please come. Stand before God in this altar. Make the stand. Kemuliaan-Mu. Pada mesbah yang suci.
kasih. Jamah ya Tuhan. Jamah ya. Angkat tangan, serahkan. Serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalir, mengalir. Semuanya apa yang diperlukan. Tapi kau akan beri dalam nama Yesus. Tidak apa kekurangan dalam nama Yesus. Jangan khawatir. Tuhan menjaga kamu. Apa-apa yang kamu mengalami, Tuhan mengerti semuanya. Tuhan tidak akan sampaikan kamu kesendirian. Keperluan yang kamu nak, yang kamu minta akan diberikan dengan cepatnya. Just trust God. Percayalah, percaya dalam nama Yesus. Bapa, dalam nama Yesus, kami percaya Tuhan. Kami percaya. Haleluya. Kami percaya Tuhan. Apa-apa yang didoakan, apa-apa keperluan daripada yang ada di sini dan ada yang watch kita dalam live streams. Tuhan, Engkau boleh, tangan Engkau besar. Engkau boleh jamah Tuhan, Engkau boleh memberikan kepada kita semua keperluan yang kita nak Tuhan. Whatever we need. Terima kasih Bapa, Bapa kita, Bapa yang terbaik. Jamah semua kehidupan orang-orang yang melihat dalam live stream dan orang yang di sini juga Tuhan yang ada permintaan. The prayers that are sent to you, doa-doa yang naik kepada Engkau Tuhan. Biarlah jawaban diberi.